Kembali lagi di channel Kenan Pelayan Pan. Hari ini Kenan mau apa? Mau mereview smart sajadah dari Olike Edu Toys. Nah, ini dia teman-teman smart sajadahnya. Smart sajadah ini Bunda beli untuk Kenan supaya Kenan lebih rajin ibadah sholat ya teman-teman. Bunda, kita langsung buka aja yuk. Ayo Kak. Sama Kenan bukanya. Nah teman-teman, ini ada buku panduannya dan juga ada sajadahnya. Ini dia. Yuk Bunda, kita langsung buka aja sajadahnya. Oke Kak. Nah seperti ini Kak sajadahnya. Wah, banyak banget ya Bun icon-iconnya. Ini buat apa Bun? Nah Kak, icon yang mengelilingi Olike Smart Sajadah ini audio panduan dan bacaan sholat, dimulai dari tata cara berwudu hingga bacaan setelah sholat. Jika Kenan tekan iconnya, maka akan keluar audionya. Oh gitu ya Bun? Iya Kak. Setelah tombol start, terdapat audio panduan yang wajib diketahui sebelum mendirikan sholat. Kok warna icon-iconnya beda-beda ya Bun? Oh ini, kalau icon warna hijau berisi instruksi gerakan sholat. Takbir adalah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ketika mulai sholat dengan mengangkat tangan di atas bahu. Nah, kalau warna biru berisi audio bacaan sholatnya Kak. Allahu Akbar. Dan ini juga ada tombol, ada icon bacaan surat-surat pendeknya juga Kak. Oh gitu ya Bu. Iya Kak. Nih di bagian atas Olike Smart Sajadah terdapat tombol berisi sholat 5 waktu. Jika ditekan sekali, Kenan akan dikasih tahu waktu sholat dan jumlah rakaatnya. Duhur, kita melakukan sholat duhur siang hari. Jumlah rakaat sholat duhur ada 4. Nah, kalau Kenan tekan lebih lama, maka akan keluar suara niat bacaan sholatnya, Kak. Usalli fardal zuhri arba'a rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Lah, ini ada gambar kaki, lutut, tangan, sama hidung buat apa, Bun? Ini tuh fungsinya untuk memudahkan Kenan mempelajari posisi gerakan sholat. Di sini tuh ada sensor geraknya, Kak. Jadi saat Kenan menyentuh gambar-gambar ini, akan ada suara bacaan gerakan sholat tersebut. Terus ini gambar apa Bun? Oh, yang icon speaker itu fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan volume suaranya Kak. Nah, kalau tombol ini berfungsi untuk merubah suara instruksi gerakan sholat. Ada 7 bahasa loh Kak yang dapat dipilih. Ada bahasa Indonesia, Prancis, Arab, Urdu, Inggris, Turki, dan juga Malaysia. Bahasa Indonesia. Al-Arabiya. Rakyat Malaysia. English. Farsi. Turki. Urdu. Nah, untuk tombol yang hijau ini berfungsi mengeluarkan suara bacaan doa-doa sehari-hari. Ada doa kedua orang tua, doa belajar, doa masuk dan keluar masjid, doa sebelum dan sesudah makan, dan juga ada doa-doa yang lainnya juga. Nah, sekarang kita coba praktek sholatnya ya Kak. Iya. Pakai surat sajadah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamida. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wah, ternyata seru juga ya Bun belajar pakai oleh smart sajadah. Iya Kak, karena oleh smart sajadah ini dilengkapi dengan audio Hafiz Quran Cilik dari Indonesia supaya Kenan lebih mudah menghafalkannya. Oh gitu ya Bun. Iya, jadi Kenan belajar sholatnya lebih semangat lagi ya. Iya. Nah teman-teman, oleh smart sajadah ini juga lebih gampang dibersihkan. Tuh, kayak gini Kak. Nah, oleh smart sajadah ini juga ada tasnya, jadi lebih mudah dibawa untuk kemana-mana jika bepergian teman-teman. Nih, seperti ini, pakai Kak. Wah, keren banget ya Bun oleh smart sajadahnya. Iya Kak. Sekian dulu